Fahmi, seorang pelaku jambret handphone seorang wanita berkerudung, nyaris diamuk warga. Petugas yang cepat tiba di lokasi langsung mengamankan Fahmi agar tidak menjadi bulan-bulanan warga. Kronologis penjambretan berawal pada saat pelaku bersama seorang temannya mengendarai sepeda motor Yamaha berwarna hitam dengan plat BK4973 AAL ketika sedang mencari mangsa di jalan STM ke jalan Al-Falah. Tepatnya depan jalan Selamat, kedua pelaku menemukan target seorang wanita yang mengendarai sepeda motor dengan plat BK6047 AGH pada saat berhenti di pinggir jalan sambil menelepon di atas sepeda motornya. Dengan gerak cepat, handphone milik korban langsung dirampas oleh pelaku yang membuat korban menjerit dan berteriak meminta pertolongan warga. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban dengan seketika mengejar pelaku dan berhasil menangkap Fahmi. Namun seorang lagi berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Tugas polisi yang datang ke tempat kejadian perkara langsung mengamankan pelaku untuk diboyong ke Polsek Patumbak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata.